Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga saja kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Oke, langsung saja di sini saya akan merilis lagi kode name untuk game Lucid versi yang ke-3.7.1 ini ya. Di sini saya akan merilis dua kode name ya. Dan apa saja isi kedua kode name tersebut, di sini saya akan bahas satu persatu, okay? Oke, langsung saja untuk kode name yang pertama, yaitu kode name shadow atau bayangan ya, dan juga efek cahaya, lalu tingkat ketajamannya di sini sudah saya setting semuanya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat ya, sepintas ini seperti editan pada filter video, tetapi ini memang real dari codename yang sudah saya buat ini. Untuk bayangannya sendiri, ini sangat berbeda dengan bawaan originalnya ya. Kalau yang orinya, bayangannya agak transparan dan di sini saya buat agak gelap. Jadi untuk kualitas bayangannya di sini seperti pada game ETS2 ya. Ya, kalaupun tidak mirip-mirip banget, tetapi minimal di sini mendekati seperti game ETS2. Okay. Nah, untuk shadow atau bayangan ini berfungsi atau berefek untuk semua objek yang ada pada game Lucid ini. Jadi bukan cuma untuk bayangan bus saja, tetapi ini berefek pada semua bangunan dan yang lainnya. Lalu untuk segi pencahayaannya, di sini saya setting juga ya, jadi agak lebih cerah supaya terlihat lebih realistis. Lalu untuk tingkat ketajamannya, di sini juga saya setting. Jadi ketika kita melihat untuk semua tekstur di sini terlihatnya detail banget, dan untuk pantulan cahayanya di sini saya sudah setting juga lebih bagus lagi. Oke. Sekarang kita bahas untuk codename yang keduanya. Nah, untuk codename yang kedua ini yaitu codename full paket ya, yang isinya itu grafik yang sudah dilengkapi dengan codename shadow seperti tadi. Jadi di sini kalian bisa memilih ya, untuk codename yang pertama tadi isinya cuma shadow atau bayangan dan ketajaman lalu tingkat pencahayaannya, dan codename yang kedua ini yaitu grafik plus dengan shadow tadi. Nah, untuk grafiknya sendiri ini cuma tekstur aspal, rumput, tanah, pepohonan yang super tinggi, dan juga marka atau garis jalan ya. Grafik ini untuk full map juga, sebenarnya grafik ini sama seperti yang sudah saya rilis kemarin, mulai dari tekstur pohonnya, rerumputannya, dan tanahnya. Nah, yang membedakannya di sini yaitu aspalnya yang baru. Jadi di sini aspalnya saya buat yang baru seperti ini. Kalau yang kemarin itu aspalnya itu halus ya. Di sini saya buat agak kasar sedikit dan warnanya juga berbeda dengan yang kemarin. Nah, jadi kalau kalian ingin sama seperti pada video ini, kalian bisa download saja codename grafik plus shadow-nya. Untuk ukurannya sendiri pada grafik ini cuma 97 MB ya. Dan apabila kalian cuma ingin efek shadow atau bayangan, lalu tingkat pencahayaan dan kualitas ketajaman pada semua objeknya seperti yang saya jelaskan tadi, silahkan kalian download saja. Di deskripsi linknya sudah saya buat revisi juga, oke? Untuk ukurannya sangat kecil, tidak sampai 1 MB-an. Oh ya, di sini sekalian saya mau membahas karena banyak yang bertanya tentang pohon ada yang tidak sesuai pada posisinya, dan itu cuma di sebagian kecil map ya.
Memang itu sangat sulit untuk diperbaiki karena untuk ukuran pohon tersebut sebenarnya terlalu dipaksakan atau melampaui batas daripada originalnya. Ya, jadi kekurangannya seperti itu, tapi yang terpenting itu tidak terjadi pada semua map yang dilewati. Tetapi juga nanti saya akan coba untuk memperbaikinya lagi ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas mengenai pohon dan codename yang saya rilis ini. Untuk cara pemasangan codenamenya ke dalam OBB seperti filenya yang berbentuk asset seperti ini atau filenya yang berbentuk level seperti ini, cara pemasangannya sama saja ya. Kalau kalian belum paham, bisa scroll ke bawah, video tutorialnya sudah saya buatkan. Lalu ada juga tutorial cara mengekstrak yang mengalami kendala error atau terjadi kesalahan saat diekstrak. Tutorialnya sudah lengkap saya buatkan juga. Atau biar lebih mudah, link menuju videonya bisa teman-teman cek di deskripsi, oke? Oke, mungkin sudah jelas ya tentang codename yang saya rilis ini. Selamat mencoba dan selamat menikmati suasana baru pada game musik ini, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bantu share juga, oke? Supaya saya lebih giat untuk mengembangkan hal-hal baru pada game musik ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Dan terima kasih juga kepada pihak Malio yang sudah membuat game simulator citra rasa lokal Indonesia terbaik di Android ini. Oke, sekarang kita menuju ke password untuk kedua codename ini ya. Tonton sampai selesai, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.